Tak kala ada yang sanggup menggunakan pelbagai alasan untuk merentas negeri pulang ke kampung berhari raya, ramai lagi yang terus mematuhi nasihat dan panduan Kementerian Kesihatan untuk menyambut Syawal mengikut norma baru. Memang ia satu kelainan yang tidak pernah terfikir, tetapi natijahnya dalam suasana berperang dengan musuh yang tidak kelihatan, rantaian COVID-19 perlu diputuskan, tetapi semangat hari raya tetap diraikan meriah dalam kesederhanaan. Wartawan Juliana Syarin berkongsi kisah sekelompok warga kota di flat Sri Kota Bandar Tun Razak. Kata Perdana Menteri, bebas COVID-19, disiplin diri. Nak berkunjung boleh tetapi tidak lebih 20 orang dan mengikut keluasan kediaman. Hampir 3 bulan, gaya hidup kita juga berubah dengan norma baru. Justru apa yang payahnya? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal, kita rayakan dengan rasa gembira. Perjalanan jauh tak kurasa. Maaf, tidak dibenarkan. Lensa kamera Muhammad Jufri Judin dan Muhammad Nazri Muhammad Rauf merakamkan tua muda miskin kaya sambut Syawal dengan ria. Begitu juga bagi penghuni flat ini, ia tetap dihias cantik. Kerusi disusun jarak-jarak, sedia sambut tetamu dekat dengan SOP yang ketat. Saya rasa tahu pada tahun ini bertuah jugalah kerana dapat beraya dekat tempat saya tinggal, tempat saya cari rezeki. Walau macam mana pun anak-anak saya ada sekitar sini. Begitu juga dengan keluarga saya. Kalau kata kita rindu dengan keluarga, kita gunakanlah WhatsApp video call. So setidaknya kita tidak melanggar apa yang kerajaan suruh kita buat. Tidak ketinggalan, kuih dan biskut raya disediakan. Tradisi berkongsi juadah raya tetap diteruskan. Pada saya di flat ni ada sedikit keunikan sebabnya satu tingkat tu ada 12 pintu. Betul. Jaraknya hanya 3 meter satu pintu. Okay. Tanpa halangan. Mm-hmm. Ya. Lepas tu kita akan berkongsi dinding, kita akan berkongsi lantai. Jadi agak unik berbanding dengan kawasan perumahan lain kerana kita lebih akrab. Ketupat tetap menjadi menu utama dan cara menyediakan makanan tradisi ini tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Sebenarnya dia tak adalah banyak nampak beza tu sebab kita masih lagi beraya dengan keluarga kita kan. Ada juga kawan-kawan yang macam Allah tak boleh balik raya. Okay, saya macam Allah relax lah, cuma bukan selalu pun. Cuba rasakan macam mana kita beraya kat KL ni. Kemeriahan tetap dirasai walaupun ada yang dirindui di kampung halaman. Dengan teknologi, kerinduan itu pasti diubati. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Suka duka silih berganti, apapun dugaan dapatlah menghadapi. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Raya PKP di flat tidak perlu rentas negeri, cukup sekadar rentas pintu. Restu ayah bonda diharap selalu demi anakmu yang kini jauh. Rayalah dengan bersyarat, kita dah sejauh ini kalah bukan pilihan. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Juliana Syarin, TV3. Hey, Umar, sini lagi. Selamat.